Langkawi ni ada satu lagi mitos yang tak ramai orang tahu, iaitu mitos Gunung Raya. Cerita dia bermula daripada dua orang lelaki yang bersahabat baik daripada kecil sampai ke besar. Mereka ni nama dia seorang Mak Raya dan seorang lagi Mak Cincang. Dua orang ni kawan baik daripada kecil sampailah ke besar, sampailah mereka berkahwin dan dapat anak. Masing-masing dikurniakan anak. Mak Raya dapat anak perempuan, Mak Cincang pula dapat anak lelaki. Jadi setelah mereka ni kawan daripada kecil kan, bersetujulah untuk memperjodohkan di antara anak Mak Raya ni dengan anak Mak Cincang, buat majlis pertunangan dan sebagainya. Malangnya, pada hari pertunangan tersebut, sampai satu berita dekat Mak Raya bahawa anak Mak Cincang ni kaki perempuan. Dia suka duduk dengan perempuan sana, dia suka duduk dengan perempuan sini, kesana, kesini, kesana, kesini. Bukan yang tu, lagi jadi jombel lah. Dia cakap sikit dia gelar. Ini jadi Mak Raya ni tak seronok sebab anak dia nak kena kahwin dengan seorang lelaki yang kaki perempuan. Jatuhlah matabat dia. Kemudian pada hari pertunangan tersebut, berlakulah pergaduhan di antara dengan Mak Raya dengan Mak Cincang. Pergaduhan yang sangat hebatlah sebab dua-dua geng-geng gegasi ni. Hang tumbuk aku, tumbuk hang, baling pinggan, baling mangkuk. Segala tempat persiapan kenduri kendara pada hari pertunangan tersebut jadi hancur kacau bilau. Pergaduhan ini di antara Mak Raya dengan Mak Cincang berterusan sehingga dikatakan kilat sambung menyambung. Tanda-tanda bahawa alam pun tak bersetuju dengan pergaduhan mereka yang berpanjangan ini. Sampailah terlalu dahsyat pergaduhan ini, maka datang seorang lagi Mat yang nama dia Mat Sawar. Juga keturunan daripada Gergasi. Dia inilah orang yang akan menjadi penyabak di antara Mak Raya dengan Mak Cincang. Setelah masuknya campur tangan Mat Sawar untuk menjadi orang tengah di antara Mak Raya dengan Mak Cincang, maka mereka pun bersetujulah untuk duduk dua-dua sekali, menghentikan perperangan dan juga pergaduhan antara dua orang ini, tetapi dengan syarat. Sebab pergaduhan mereka terlalu teruk, mereka mesti disumpah menjadi gunung dan juga bukit. Apa yang terjadi selepas pergaduhan tersebut? Yang pertama, wujudnya kampung bernama Belanga Pecah. Belanga ni dalam bahasa orang Kedah ni, orang Kedah Belanga, sebut kat orang Kedah semua mereka faham Belanga. Belanga ni pada Kuali, Kuali. Di situlah di mana dijumpai katanya Belanga yang dah pecah setelah dibaling oleh mereka berdua itu. Kampung tersebut dinamakan sebagai kampung Belanga Pecah. Yang kedua, Pekan Kuah. Pekan Kuah ni hasil daripada Belanga Pecah itu tadi. Dah bila Belanga pecah, kuah mesti tumpah punya. Jadi kuah itu tumpah sampailah hingga ke Pekan Kuah yang ada lah ni. Tempat itu dinamakan sebagai Pekan Kuah. Yang ketiga, Kampung Kisap. Kampung Kisap ni adalah hasil daripada resapan kuah yang pecah daripada Belanga itu tadi. Maka kampung itu dinamakan sebagai Kampung Kisap. Yang keempat, Kampung Ayak Hangat. Ayak Hangat ni dah diceritakan bahawa tempat mereka bancuh ayak untuk kenduri kendara pada hari itu. Tempat itu juga musnah. Dan di situ sekarang ni dia ada apa? Ayak mata. Ayak mata ni daripada, bukan ayak mata ni, ayak mata daripada bumi. Dan ayak mata di sini sampai ke hari ni ayak dia masih lagi hangat. Dan nama-nama di antara mereka tadi, Mak Raya, Mak Sawak dan juga Mak Cincang, sekarang sudah pun menjadi gunung dan juga bukit. Mak Cincang yang kita tengok dekat hujung sana, oh tak nampak sebab ada awan yang tutup. Mak Sawak sebab dia ni seorang yang penyabak, dia kena duduk tengah-tengah sampailah bila-bila di antara Mak Raya dengan Mak Cincang, supaya tidak berlaku lagi pergaduhan di antara Mak Cincang dengan Mak Raya. Jadi dia menjadi Gunung Sawak. Dan yang terakhir ialah Mak Raya. Mak Raya semua orang tahu kot, iaitu sekarang dah jadi Gunung Raya, gunung yang paling tinggi di Langkawi, sekitar ketinggian 807 meter daripada paras laut. Begitulah kisah dia di antara Mak Raya, Mak Sawak dan juga Mak Cincang. Mak Lutfi, hanya dengan perasaan, tak termasuk lah. No?